kenapa nggak pakai nama bapak lo? Siang lo kan? Ijane masih sabar. Tapi iya yang paling terkenal di Batak itu ASTC sih. Seperti Simatupang. Nama saya Manungkar Simbolon, bapaknya dari Boris Erin Putra, yang dikenal sekarang nama Lupi. Apa? Simbolon. Ya, Situmorang. Simbolon dulu. Tagalog. Yang mana dulu? Sirait. Sirait masih. Sirait. Iya, aku tahu. Ini banyak apa sih? Sedangkan di Parna itu aja udah ada 76 warna. Sekarang yang naik nama Batak itu yang anggota DPR kan? Masih 7. Ini Fendi semua. Sepuluh? Fendi semua ada. Fendi, Komisi 7 yang pemberantas korupsi, yang menangani ini pemeriksaan keuangan setiap provinsi. William Sonsihan, kondang. Nama papa saya William Sonsihan. Ini kondang apa? Kondang. Pertanyaan bagus dari Alan. Williamson Siahaan, sekondang apa kira-kira? Nanti kita lihat jawabannya ya, sesaat lagi. Tapi sekarang saatnya untuk kuis Big Brother Indonesia bersama Simpati. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Jangan lupa sebutkan passwordnya dengan jelas, karena ada 1 juta rupiah untuk siapapun yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar. Pertanyaannya mudah banget, apalagi kalau Anda menyaksikan episode kali ini. Dan yang pasti 1 juta rupiah untuk satu orang penelpon, jadi silakan hubungi sekarang juga nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Ya, jangan lupa passwordnya. Simpati gratis berjam-jam, nyamannya pakai Simpati. Oke, okay? Selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Passwordnya? Simpati gratis berjam-jam, nyamannya pakai Simpati. Siap, dengan siapa di mana ini? Dengan Mbak Susi di Cibinong Bogor. Mbak Susi, pertanyaannya mudah saja. Siapakah housemate yang terjatuh dekat kolam saat sedang mendekorasi taman di teras? Apakah A? A, Derek. Betul, jawabannya 1 juta rupiah. Selamat ya. Iya, terima kasih kembali. Dan jangan lupa pemirsa, SMS sebanyak-banyaknya ya untuk menentukan siapa yang harus dideportasi minggu ini. Jika menurut Anda Patra yang pantas, ketik BB Indo spasi Patra kirim ke 9910. Jika menurut Anda Lutfi yang lebih pantas untuk dideportasi, ketik BB Indo spasi Lutfi kirim ke 9910. Tapi jika Anda memutuskan untuk mendeportasi Rene, ketik BB Indo spasi Rene kirim ke 9910. Dan jangan lupa untuk saksikan terus ya Big Brother Indonesia bersama Simpati Daily Show. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat lagi seperti apa hasil penelusuran tim Big Brother Indonesia atas sosok Lutfi dan Williamson Siahaan. Ini dia tayangannya. Lutfi, siapa yang ingin kamu temui? Mungkin keluarga yang saya anggap keluarga kandung saya. Nama papa saya William Sonsihan. Memang tidak ada yang bernama William Sonsihan, baik yang sudah pensiun ataupun yang masih aktif. Pernah tahu nggak ada yang namanya Lutfi Siahaan, cowok di sini? Belum tahu. Berdasarkan buku anggotanya Siahaan yang di Kota Mada Medan, yang namanya Williamson Siahaan dan Lutfi Siahaan ini memang tidak ada. Kita sudah coba klarifikasi ke sektor-sektor yang ada, juga memang tidak ada. Dia memang tidak benar dia ada tinggal di Medan. Ah.
alamatnya yang di Medan itu tidak ada. Aku SMA di SMA Negeri 1 Medan, aku program akselerasi. Ya, emang lu bener berarti ngomong kayak gitu? Dengar dulu, gua kalau marah sama lu, gua bilang kayak sama Tengku, sampein. Lu gak nyampein apa-apa? Iya, bener, enggak, dengar dulu. Kenapa? Lu ngomong gitu kan? Bukan, lu. Aku kenapa lo ngerasa? Dengar dulu. Kalau lo gak ngomong hanya gitu, lu jangan ngerasa. Dengar dulu. Kalau lo ngerasa, tadi maaf, emang gua orang miskin, mau gini juga. Kalau lo ngerasa tersinisa itu, berarti lu pernah ngomong itu ke gua. Lu tengok gua gimana, ketika gak suka, gua sembur. Nah, itu gua.